Pada materi bangun datar kali ini diketahui limas dengan alasnya persegi seperti pada gambar. Kemudian luas alasnya 36. Luas alas sama dengan 36 cm persegi. Kalau luas alasnya 36 berarti sisinya bentuknya persegi berarti ini 6 dan 6. Kemudian tinggi limasnya adalah 4. Ini ya, tinggi limasnya itu adalah 4. Berarti ini panjang segini ini adalah separuh dari 6 itu 3. Jadi untuk tinggi dari sisi tegaknya, ini T, kita cari dengan Pitagoras. T-nya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar dari 16 ditambah 9. Berarti akar 25. Jadinya adalah 5. Di sini ditanya luas selubungnya adalah, untuk mencari luas lubung itu karena di sini semuanya adalah segitiga yang kongruen, berarti luas lubung 4 kali luas segitiga yang kongruen. Luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti 4 kali setengah, alasnya adalah 6. Kemudian tingginya adalah 5. 4 dan 2 bisa kita bagi, ini 2, ini 1. 6 kali 5 adalah 30. Berarti 2 kali 30. 2 kali 30 adalah 60 cm persegi. Jadi luas lubungnya adalah 60 cm persegi.